Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gapi, berjumpa lagi bersama saya Mazlan di channelnya Mazlan Peace. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang baru berkunjung di channel saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat yang telah mendukung channel saya, yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan juga share. Oke teman-teman, sahabat Gapi, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi lagi kepada teman-teman dan sahabat Gapi, khususnya teman-teman sahabat Gapi pemula, yaitu cara setting air ikan Gapi. Untuk itu langsung saja teman-teman simak penjelasan saya sebagai berikut. Teman-teman sahabat Gapi, jadi cara setting air ikan Gapi untuk teman-teman dan sahabat yang menggunakan air sumur ya. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Ini ada sumur dan kemudian saya tampung airnya di bak seperti ini teman-teman. Jadi saya tampung airnya seperti ini di dalam bak seperti ini teman-teman, agar lebih bersih dan kemudian lebih kotoran atau bakteri-bakteri yang ada di dalam tuh biar mengendap dahulu, dan kemudian airnya tetap jernih seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ya, airnya beginilah teman-teman, begitu jernih. Ini adalah yang saya lakukan teman-teman untuk melakukan setting terhadap air ikan Gapi saya. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, jadi untuk teman-teman dan sahabat yang menggunakan air sumur, lakukan hal seperti ini teman-teman, agar ikan Gapinya sehat dan kemudian tidak cepat mati teman-teman. Kemudian setelah seperti ini, saya biasanya akan melakukan pengendapan atau settingan air lagi dengan cara teman-teman menggunakan ember seperti ini teman-teman. Jadi di ember seperti ini, air yang sudah saya endap di bak ini, saya ambil satu ember seperti ini, tergantung dari keperluan kita teman-teman. Jadi setelah saya ambil seperti ini saya isi dalam ember seperti ini teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat airnya begitu jernih dan kemudian begitu bersih teman-teman, putih kelihatannya. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, air yang kita gunakan ini atau air yang sudah bersih seperti ini sudah bisa teman-teman isi ke wadah atau ke tempat yang kita lakukan seperti berikut teman-teman. Oke teman-teman sahabat Gapi, setelah air yang kita ambil tadi yang di dalam bak tadi, teman-teman bisa menggunakan pelampungan apa saja teman-teman. Misalkan teman-teman endapkan dulu, itu adalah air yang dari sumur saya endap ke bak yang teman-teman lihat tadi itu. Jadi setelah diendapkan seperti itu, baru saya ambil pakai ember yang ukuran 5 liter ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini lebih kurangnya seperti ini. Jadi airnya setelah seperti ini teman-teman, ini adalah cara setting air ikan Gapi teman-teman. Jadi ini kunci yang sangat penting teman-teman untuk teman-teman dan sahabat para pemula. Apabila teman-teman tidak melakukan ini, maka jangan heran atau jangan merasa kecewa ketika ikan Gapi yang teman-teman beli itu langsung mati, atau dalam beberapa hari ikannya mati teman-teman. Jadi cara settingnya seperti ini teman-teman. Jadi air yang tadi itu yang kita ambil, yang telah kita endapkan, kemudian kita ambil pakai ember seperti ini. Kemudian gunakan wadah yang kira-kira sesuai dengan penampungan air atau sesuai dengan selera teman-teman. Jadi contohnya saya akan melihatkan kepada teman-teman wadah saya untuk
kain gapi saya menggunakan wadah seperti ini teman-teman. Jadi tidak perlu besar-besar dan tidak perlu mewah teman-teman. Ini saya menggunakan baskom yang segi panjang seperti ini, dan kemudian teman-teman juga bisa menggunakan ini baskom biasa mak-mak atau ibu-ibu yang cuci baju teman-teman, biasa menggunakan baskom seperti ini teman-teman. Jadi wadah dua seperti ini teman-teman, kira-kiranya sudah bisa teman-teman melakukan ternak ikan gupi atau memelihara ikan gapinya teman-teman. Jadi caranya bagaimana teman-teman? Jadi caranya sangat mudah teman-teman. Tapi ada satu hal lagi yang harus teman-teman perhatikan, yang sangat kita butuhkan saat men-setting air ikan gapi teman-teman. Jadi hal yang penting itu adalah yang ini teman-teman. Ini saya menggunakan garam kasar dapur teman-teman, yang kasar saya gunakan. Jadi kalau kasar seperti ini teman, ini mungkin kelihatan agak halus karena sudah lama saya pakai, sering-sering saya pakai, jadi agak kurang kasar lah teman ya, kelihatannya agak halus ya, tapi kelihatanlah kasarnya. Jadi cara penggunaannya teman-teman tidak perlu banyak teman-teman untuk menggunakan. Jadi kalau teman-teman baru beli itu biasa kasar-kasar garamnya, karena saya sudah lama saya pakai, jadi agak kelihatan agak halus ya teman-teman. Jadi caranya sangat mudah teman-teman. Beginilah cara yang saya lakukan untuk disetting air aquarium saya teman-teman. Jadi kalau kita lihat langsung dari ininya seperti ini teman-teman, garamnya ini karena agak halus ya, karena sudah sering-sering saya pakai, jadi agak halus teman-teman. Jadi kira-kiranya teman-teman gunakan garam ini di ujung sendok makan aja teman-teman, di ujung sendok makan aja, atau untuk air kurus ini segini kira-kira cukup teman-teman. Jadi gunakan garam ini teman-teman. Garam ini bisa teman-teman masukkan sini langsung, atau teman-teman taruh di sini seperti ini. Kita taruh seperti ini teman-teman, kemudian kita masukkan airnya teman-teman, air yang ini seperti ini. Oke teman-teman, jadi untuk wadah seperti ini teman-teman, kira-kira satu ember ini cukup lah teman-teman. Jadi kalau untuk wadah seperti ini biasanya saya menggunakan dua ember ini teman-teman, dua ember ini. Jadi setelah proses seperti ini teman-teman, jadi teman-teman endapkan dulu selama satu malam atau lebih kurangnya satu hari teman-teman. Mendapkan dengan catatan yang atas ini teman-teman tutup seperti ini teman-teman, tutup pakai jaring atau apa, endapkan. Kalau saya sih biasanya satu hari saya endapkan seperti ini, kemudian baru saya masukkan ikan yang akan saya pindahkan di wadah yang ini teman-teman. Jadi teman-teman untuk memindah ikannya pun tidak langsung teman-teman pindahkan atau langsung teman-teman ambil ikannya langsung teman-teman pindahkan di wadah yang baru, tetapi tidak seperti itu teman-teman caranya. Kalau seperti itu bisa kemungkinan ikan kita akan stres karena menghadapi air yang baru teman-teman. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman ambil dulu ikannya, oke seperti ini teman-teman ya. Setelah ikannya diambil seperti ini teman-teman, setelah seperti ini kemudian teman-teman masukkan di wadah yang kita isi air tadi seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, biarkan selama sekitar maksimalnya itu 30 menit atau 15 menit pun bisa teman-teman. Jadi ini adalah kunci sukses kita dalam men-setting air ikan gapi kita, apalagi teman-teman yang baru beli ikan gapi. Jadi caranya seperti ini, apabila teman-teman pakai kantong, jadi teman-teman biarkan seperti ini selama 30 menit,
Dan setelah itu baru teman-teman buka kantungnya, usahakan ikannya biar keluar sendiri. Karena saya menggunakan wadah seperti ini, ya saya biarkan ini dulu selama 15 menit. Jadi teman-teman setelah itu baru teman-teman keluarkan ikannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi beginilah cara kita men-setting air ikan penggapi kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang menggunakan akuarium, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sahabat gapi, jadi kalau teman-teman menggunakan akuarium, teman-teman juga bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman. Dengan catatan air yang kita gunakan adalah air yang kita endapkan seperti tadi teman-teman, seperti video yang pertama tadi. Jadi ini kita hanya menggunakan wadah akuarium teman-teman. Jadi caranya cukup simpel seperti inilah teman-teman. Teman-teman endapkan airnya seperti ini. Ya, kemudian saya menggunakan di dalamnya ini pasir malang teman-teman sebagai netralisasi air dan kemudian untuk penjernih air di dalam akuarium ini teman-teman. Jadi fungsi garam yang kita letak tadi itu adalah teman-teman untuk sebagai netralisasi dan kemudian membunuh kuman-kuman yang ada atau bakteri-bakteri yang ada di dalam air yang kita letak garam tadi teman-teman. Jadi seperti inilah penampakannya teman-teman. Ini sudah saya endapkan satu malam teman-teman. Perencanaan saya adalah untuk memindah buraya-buraya atau anakan ikan gapi saya yang berumur lebih kurang satu bulan teman-teman. Jadi penampakan burayanya seperti ini teman-teman. Yang ini anakan gapi saya AFR, dan insyaallah akan saya pindahkan ke sini teman-teman. Jadi beginilah cara saya teman-teman, dan alhamdulillah tidak pernah ada ikan gapi saya atau anakan ikan gapi saya yang mati teman-teman, karena saya menggunakan setting air dengan cara seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman, dan selalu memberi sebuah pembelajaran baru untuk teman-teman dan sahabat pemula. Mungkin setelah nonton video ini tidak ada lagi keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari teman-teman yang mengeluhkan kepada saya kenapa ikannya mati-mati. Jadi mungkin settingan air ikan gapi teman-teman yang kurang tepat atau salah. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran video ini, mudah-mudahan ikan gapi teman-teman dan sahabat semuanya sehat dan tidak ada yang mati lagi. Oke teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.